Kalau mau main-main dengan Mbah, lebih baik kamu pulang. Bukan, Mbah. Apa bentar di sini? Ada perlu apa kamu? Boleh duduk, Mbah. Silakan, kamu boleh duduk. Hei, Kathleen, kamu kok di sini? Mbah, kamu yang ngapain di sini? Sini, aku mau ngomong sama kamu. Loh, apa, duduk. Apa? Duduk kamu. Oke, oke. Gimana? Aku rasa kamu mendingan ikutan sama saya. Si Diki itu pengkhianat. Siapa Diki? Mbah gak kenal. Iya benar juga ya. Mbah, saya tuh dikhianatin sama teman saya, Mbah. Kenapa kamu dikhianati? Aku membantu dia setelah dia masuk ke dalam sebuah grup band. Dia mengkhianati saya dan saya ditinggal. Boleh Mbah minta foto? Mbah ada kacamata gak sih? Gak ada kacamata. Bentar. Eh, kamu masih muda kok kamu nyurang-nyurang. Gak kelihatan, Mbah. Kamu transfer ke belakang kamu. Cara pemakaiannya tidak seperti. Iya, itu benar. Udah jadi, Mbah. Hah, ini dia betul, Mbah. Ini dia orangnya, Mbah. Ini dia? Iya. Kamu ingin dia tidak berdaya? Betul. Hah, baiklah. Kamu ingin dia tidak berdaya, kan? Iya, betul, Mbah. Mbah akan membacakan mantra untuk dia. Mbah, tunggu, Mbah. Sekalian, Mbah, pasar saya, iya, Mbah. Iya, ini dia bekerja sama berdua. Mbah. Maaf, Mbah gak bisa terima foto ini. Kenapa, Mbah? Karena ini lebih tua dari Mbah. Saya minta si Diki itu dibikin malu, Mbah. Jangankan malu, Mbah akan memelintir semua badan dia. Mbah akan meremas dia seperti ini. Ini padahal beling loh. Kuat banget sih Mbah ini. Mbah. Saya minta satu lagi, Mbah. Apa? Saya minta tolong saya biar berjodoh dengan dia, Mbah.